Oke, masih berlanjut di tema tentang Yamaha Erking. Untuk pengalaman saya untuk chrome ya, ini pada arm paling yang lupa sebagian sini, karena bagian sini itu terhempas air ya, kalau hujan ya, dari ban dia masuk ke dalam kolong sini, dia akan lama-kelamaan lupas. Tapi yang lain awet semua, belakang-belakang awet. Kemudian ini atas head ya, pendingin awet, sama shock depan juga awet. Jadi minusnya di sini kalau krom rata-rata ya ngaret. Kemudian harus rajin-rajin dicuci pakai sunlight lah, biar nggak gampang kotor. Karena kalau misalnya banyak tanah, lama-kelamaan dia ngerak ya, masuk ke pori-pori cat krom ya. Jadi nanti ngelupas. Kalau ini karena dari air dari ban belakang, jadi ngelupas. Nah, ini dari samping seperti ini ya, chrome. Ini juga stepnya chrome juga ya, step bonceng chrome. Awet sih, nyampe berapa tahun ini, kurang lebih kayaknya 3 tahun lah, masih awet. Oke, cukup sekian, terima kasih.